Salah satu program televisi swasta, Brownies, jadi sorotan publik. Usai salah satu tayangan yang dinilai tak mendidik. Dalam tayangan dimaksud, tim kreatifnya menghadirkan Deo Valen. Ia diminta mengajari host dan para bintang tamu untuk senam. Sementara itu, beberapa bintang tamu merupakan penyandang disabilitas. Mereka masing-masing Agung Rizky Satria, atlet sepak bola amputasi. Juga Yahas Nur Rahmat, atlet menembak. Zubairi Joerban dikutip Fajar.co.id dari cuitannya di Twitter, Jumat, 26 Mei 2023, menanggapi hal itu. Penemu kasus pertama sekaligus pionir penanganan HIV dan AIDS di Indonesia itu mempertanyakan empati program tersebut. Brownies sendiri merupakan salah satu program televisi swasta. Dipandu oleh Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, Wendy Cagur dan beberapa lainnya.